di sebelah dikirimin stok si mercon merah putih masih yakin jadi BA-nya. Netizen yang pintar dikit bisa nggak sih? Dikirimin stok itu belum tentu jadi BA-nya. Gue beli stok itu juga bisa. Nih buat owner mercon merah putih, gue suka makan pedes. Kalau tertarik dan mau jadiin gue BA, silakan chat, gue kasih special price. Cus, buruan chat. Selain skincare, Mayang Luciana Fitri ternyata juga masih kalah dari Fujianti Utami Putri alias Fuji dalam urusan endorsement produk makanan. Seperti yang diketahui, Fuji telah menerima endorsement untuk sebuah produk makanan. Beberapa waktu yang lalu, dirinya dikirimi satu truk produk makanan tersebut oleh pemiliknya. Adanya kabar jika anak bungsu Haji Faisal tersebut dikirimi satu truk produk makanan ternyata juga terdengar oleh Mayang Luciana Fitri. Dari postingan yang banyak beredar, anak Dodi Sudraja tersebut sempat mengeluh sambil menekankan jika Fuji belum tentu menjadi brand ambassador produk makanan. Oleh sebab itu, Mayang Luciana Fitri justru meminta sang pemilik agar mengendorse dia ketimbang Fuji. Postingan video Mayang yang mengeluh lantaran tak diendorse sama seperti Fuji menjadi viral di media sosial TikTok hingga ditonton sebanyak 2,2 juta kali. Mengenai hal itu, berbagai tanggapan dan komentar pun disampaikan oleh sejumlah warganet. Sebagian warganet beranggapan Mayang iri dengan pencapaian Fuji. Sedangkan beberapa warganet lainnya menilai sang pemilik bakal mengalami kerugian jika sampai mengendorse Mayang.